Awalnya dulu itu kan tahun 2013 pengen bikin surprise buat adik ulang tahun, terus beli di toko kue ternyata nggak kebeneran. Akhirnya kita bikin sendiri, nyoba-nyoba, gagal, nyoba, gagal. Terus pas akhir-akhirnya bisa, terus di-upload ke Facebook, banyak yang nanya, Mbak Nana, mau dong, akhirnya pada order. Jadi setiap aku bikin, aku upload di Facebook, di Instagram gitu, terus akhirnya banyak yang order, kayak gitu. Awalnya dulu aku di kue tart, Mas, kayak gini, terus sama ini cupcake, kayak gitu. Terus akhirnya kan namanya bisnis kuliner itu kan harus bisa kreatif ya. Kalau cuman ikut-ikutan aja, kita nggak akan berkembang. Akhirnya inovasi sendiri, dikreatifin sendiri, berkembang kayak gini. Akhirnya nggak nyangka juga sampai sejauh ini bertahan lama. Fisiknya dulu aku itu sekolahnya di Dirgantara, Mas, di tiketing. Jadi semua aku kerjain ini otodidak, jadi belajarnya dari Mbah Google, dari YouTube, kayak gitu. Pas kalau pengembangannya itu aku cuman promosinya lewat Instagram, terus ada dari Solo Media Bisnis dulu nawarin, banyak yang nawarin kuliner Sukoharjo kayak gitu. Tapi tanpa dipungut biaya, mereka bantuin share gitu loh, Mas. Itu kan waktu awal-awal berdirinya apa online shop kayak gini, terus ya udah akhirnya berkembang. Sampai ke ya kirim-kirimnya kita sampai ke Jogja, Sragen, Karanganyar, Wonogiri juga pernah. Oh, yang dibikin ada yang pertama ya kue tart custom kayak gini, custom cupcake. Kalau pas lebaran itu kue kering. Kalau harian-harian ada banana coco cake, ada ini kue-kue basah gitu, Mas. Best seller itu banyak sih, Mas, soalnya kan customer itu favoritnya sendiri-sendiri. Jadi ya kadang ada yang banana, tapi tiap kali kita bikin tuh alhamdulillah habis. Kita sistemnya pre-order kan, jadi iklan dulu mau dibuat berapa, nanti biar nggak buang-buang dan selalu fresh. Oh iya, ya kalau tahap-tahapnya ya seperti biasa, nimbang-nimbangin apa tepung, terus kayak bahan-bahan bakunya ditimbang, terus di mixer, di oven atau dikukus, nanti baru kita dekorasi. Kalau dekor kue itu biasanya kalau yang cuman buttercream kayak gini itu paling 2 jam udah selesai, dari proses bikin sampai selesai finishing kan. Kalau yang kayak gini bisa 3 jam 4 jam lah. Soalnya ini harus detail, ini bisa dimakan kayak gininya biasanya. Biasanya ada berapa ya, seminggu bisa ada sekitar 13 kue, 14 kue, 15 kue gitu, Mas. Kalau customer-nya itu dari menengah ke bawah banyak, dari menengah ke atas banyak, soalnya harganya memang ya masih standar lah, Mas, sesuai sama kualitas yang kita bikin. Harganya itu kalau kue tart mulai 200.000 sampai ada yang 800.000, tergantung customnya dia minta apa. Semakin detail
customnya sulit itu semakin mahal. Soalnya kan kita duduknya lama, Mas, sakit. Kalau untuk kue-kuenya kalau kue basah itu kalau di suhu ruang 4 hari, kalau di kulkas atau di freezer bisa seminggu 10 hari lah. Ya kesulitannya kalau lagi kan kalau dagang gini kan itu ya Mas, apa penghasilannya nggak tetap ya. Ya kadang kalau pas sepi, sepi banget. Kalau pas rame, alhamdulillah rame banget. Musim-musim menjelang Lebaran, menjelang Natal, terus kalau pas menjelang hari-hari besar itu sama liburan itu Mas rame. Alhamdulillah. Halo teman-teman, kalau ada yang minat custom tart, custom cupcake, atau kue basah, tahu bakso, kroket, dan lain-lain bisa hubungi ke Nana Homemade Solo. Instagramnya at nana_homemade_solo. Bisa dicari di sosmed ya, atau ke Facebook atau fanspage kita itu ada di Nana Homemade Solo. Nomor teleponnya 0897-5878. Pesan-pesan buat anak-anak muda milenial sekarang, nggak usah malu buat jualan, nggak usah gengsi buat jualan. Kita cari uang itu susah memang, tapi kita harus kreativitas, kita harus ada, harus pintar-pintar berinovasi, dan harus bakoh menghadapi dunia yang keras ini.